Ya, balik lagi di Toko SP. Kali ini gue mau review satu permainan seru. Nah, permainannya seperti apa itu? Kalau follow dulu di Toko di Tokopedia, SP, Shopee, Kuis, Minus, Kubel, Beli, Kubrami, dan TikTok, SP Land. Tadaa! Nah, ini dia mainan Tetak Tower. Wow, ini mainannya laku dan seru banget loh. Nah, untuk ukuran packagingnya ini ya, tingginya ini 23 cm dengan lebar ini 8 cm. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, sudah kita bongkar ya. Nah, ini kita lihat ada dapat apa saja. Nah, ini ada dapat balok-baloknya nih ya. Total baloknya ini ada 16 piece dengan berbagai model. Ada yang panjang seperti ini, ada yang bentuknya L seperti ini, semua bahannya plastik, ada yang seperti ini. Ya, kita lihat satu persatu nih ya. Totalnya pokoknya ada 16 dengan berbagai macam bentuknya. Nah, dan ini permainannya ada dapat kartu ya. Nah, ini kartunya ini seperti ini nih. Nah, ini ada yang kotak, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti tinggal dikocok, kalau misalnya kita ambil yang ini, nanti berarti kita harus masukkan ini. Kalau dapat kartunya dapat yang panjang, kita nanti susun yang panjang seperti itu. Ini tinggal kalian lepaskan semuanya ya. Ini bisa dilepasin semuanya kartunya. Nah, yang menarik di sini adalah penyimbangannya nih ya. Nah, seperti ini nih ya. Tuh, ini semua juga banyak plastik. Bentuknya gini, zigzag, dan ini wadah penyimbangnya. Kita langsung mainkan saja ya. Ini kita taruh seperti ini. Jadi ini bisa dimainkan oleh dua orang ya, kiri kanan. Ya, kita langsung saja ya. Misalnya kan kita ambil kartu, bisa dapat ini. Sama ini dapat kotak. Oke, dia masukin yang kotak. Misalnya, pemain kedua misalnya dia dapat yang ini, yang model ini. Oke, dia masukkan. Nah, siapa yang menjatuhkan, dia yang kalah. Misalnya pemain kedua lagi masuk, pemain pertamanya, sorry. Lalu pemain kedua misalnya dapat ini ya. Misalnya dikocok-kocok dapat ini pas dia ambil. Tinggal disusun-susun aja gitu ya. Oh, tuh ya. Lanjut. Seperti itu permainannya seru sih ya. Jadi ini juga mengasah otak anak ya. Tuh, dia sudah mulai miring-miring nih. Terus misalnya ini dapat ini. Nah, siapa yang menjatuhkan pokoknya dia yang kalah ya. Misalnya dia dapat ini nih, bingung, aduh, bingung deh mau taruh mana, taruh begini deh, tenot-tenot. Misalnya yang lagi berikutnya dapat ini. Aku bingung taruh mana. Set. Lalu berikutnya lagi dia taruh mana nih misalnya nih. Aduh, aku bingung taruh sini lagi. Wah, berarti dia jatuh, dia yang kalah. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja deh ya. Tetet. Lagi misalnya dapat lagi ini. Pokoknya terserah dah mau susunnya bagaimana, pokoknya. Misalnya dapat lagi ini. Waduh. Oke, misalnya dapat lagi ini. Misalnya dapat lagi ini. Oke, dah terserah dah mau susunnya bagian. Dapat lagi ini. Oke, dapat yang panjang. Misal dapat yang panjang begini dah. Oke. Misalnya dapat lagi ini. Wow, dapat lagi ini. Wow, misalnya dapat lagi ini. Aduh, tenot, tet, 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 tet. Misalnya, wah, dia jatuh. Yeah, seru banget ya permainannya ya.